Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan duduk di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Saya memperingati diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita niat i'tikaf. Duduk di dalam masjid ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada kita semua insya-Allah. Ni malam terakhir kita sebelum kita nak raya esok ni. Saya duk kata tak mau mai dah malam ni tuan-tuan. Tak mau mai yang pertama ni, pasal malam ni nak pergi baca-baca Yasin kok-kok belah markah-markah tu. Saya tanya mereka, ada mereka jemput tiga tempat tadi. Saya kata, baca Yasin awal ni nak buat apa? Saja saya nak buat kenuri arwah. Saya kata, arwah mana dia? Dia kata, arwah yang dah meninggal dan yang akan meninggal. Dia kata, buat saya siap. Anak meninggal isu pun buat saya siap. Dia kata. Jadi saya telefon Abang Radhi. Dia kata, abang, hari ni tak main, tak buat kot. Isu nak pilihan raya. Semua pekat-pekat duk kalut nak pergi markah. Abang Radhi kata, markah apa kami tunda pula. Padang Serai kami tunda. Tak jadi pilihan raya isu. Allah, betul juga. Mai juga lah malam ni tengok ke atas jalan tadi, Allah, jam ni tak tahu nak abak ke ni. Ni duk fikir dah nak balik lagi, nak jam, nak hadap jam tu macam mana. Esok nak raya, pekat-pekat pergi raya lah tuan-tuan. Raya ni tak ada, tak ada tengok anak bulan. Cuma dia kena tengok petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita nak pangkah esok ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak pangkah siapa? Kona awal saya tajuk ni payah nak kona. Kelebihan wuduk nak kona pilihan raya payah. Kona saya siap lah. Sekarang kita baca tajuk ni.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Sebelum kita nak baca kitab, boleh kan saya nak cakap sikit bab bilahaya ni? Boleh nak panduan untuk tuan-tuan esok nak pergi bangkah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. Ayat ni semua orang bisa dengar. Telah terzahirlah kebinasaan di daratan dan di lautan. Kerana apa dia? Bima kasabat aidin nas. Kerana tangan-tangan manusia. Terjemah ni mudah faham dengan tu. Allah Ta'ala nak habar, di bumi ni sama ada di daratan ataupun di lautan, kebinasaan ni berlaku kerana apa dia? Kerana tangan-tangan manusia. Ni apa yang berlaku ni? Sebab tu dalam Al-Quran, sebab tu dalam hadis, banyak yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW pesan kepada kita untuk jaga tangan. Kufu aidiyakum, jaga tangan, jaga tangan-tangan kamu, jaga tangan. Allah Ta'ala di dalam diri kita ni, pada diri kita ni, dia ada dua panca indera yang banyak membawa kepada kebinasaan. Ada dua panca indera yang banyak membawa kepada kebinasaan. Yang pertama, yang ni. Nama dia mulut. Yang kedua, yang ni. Nama dia tangan. Dunia ni rosak ni tuan-tuan. Ada dua benda ni. Kerana mulut, kerana tangan. Kerana tangan, kerana mulut. Dulu binasanya kerana mulut. Sekarang banyak binasa dia kerana tangan. Tambahlah ni tuan-tuan, tak nak habis pilihan raya esok ni Allah. Macam tuan-tuan ni lagi dahsyat lah duduk pedang serai ni. Pilihan raya bila? Tunda 14 hari. Ujung bulan 12. 7 hari bulan 12. Belarak pula lah. Dera kena waktu runan, esok ni kena waktu runan. Tak payah simpan majlis hari pilihan lah. 7 hari bulan 12. Kira tahun ni dua kali raya lah. Esok kami raya, tuan-tuan tak raya. Lepas tu 7 hari bulan, oh, ramai. 7 bulan 12 ni ramai. Ramai, pekat rumah rumun tahun ni. Bulan 6 raya pula, apa ingat negeri? Raya sungguh. Ni dalam musim raya ni tuan-tuan tengok, kebinasaan. Binasanya yang pertama ni taik. Lah ni tuan-tuan cuba tengok orang kempen. Sampai kita tak tahu yang mana fakta, yang mana fitnah. Tak tahu. Tak tahu tuan-tuan ni. Yang mana fakta, yang mana fitnah. Kita tak tahu lah ni. Yang mana betul, yang mana tak betul. Tak tahu. Yang duk cakap, cakap ni pun tak tahu yang mana betul. Yang duk cakap ni pun tak tahu yang mana yang tak betul. Tuan-tuan pergi dengar ceramah politik tuan-tuan. Saya tahun ni alhamdulillah semua saya pergi dengar. Balik ceramah tuan-tuan. Oh ada. Berhenti. Buka tingkat pergi dengar lah kita. Dia bohong daripada mula. Habis-habis. Duduk dengar. Sampai ada Pak Long tu kata Ustaz tahu. Ada ceramah tu dia bohong. Saya tahu dia bohong Ustaz. Saya kata Pak Long tahu macam mana dia bohong. Dia ada tanda-tanda Ustaz. Dia nak bohong dia ada tanda-tanda. Saya kata tanda dia tak mana belum. Tanda dia Ustaz, dia buka mulut tu makna dia bohong. Tu dia duk ceramah, kongkang tu. Bila kita dapat memerintah, kita nak buat yang ni, kita nak buat yang ni, nak buat ini. Bohong. Hak dulu berjanji buat, haram tak buat, berjanji pula. Saya tak kata kata apa. Saya tak kata kata apa. Tuan-tuan nak fikir kata apa, ikut suka tuan-tuan. Bohong. Ni mai pula yang duk taik ni tuan-tuan ni. Malam ni tuan-tuan, dalam istilah politik dia panggil serangan terakhir malam ni lah. Makna lepas tiba hari ni musuh tak ada nak jawab dah. Esok orang bakal nak pergi bangkah. Start daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang orang nak pergi bangkah. Serangan malam ni dan esok all out. Serangannya all out. Habis-habisan. Antaranya apa dia? Yang ni. Lingkup ni tuan-tuan ni.
Sebab tu ada orang kata lingkupnya kadang-kadang kerana dua baris ya. Dunia ni akan lingkup kerana dua garis ya tuan-tuan. Garis kot tu satu, garis kot tu satu. Tangan ni tuan-tuan duk buat kebinasaan kerana dua garis ya. Esok tuan-tuan nak pergi garis kot tu satu, tuan-tuan nak pergi garis kot tu satu. Piramli dah habak dah, silap pangkah boleh tai. Piramli habak dah, silap pangkah boleh tai. Sebab tu Piramli ajak dah dalam cerita Ali Baba Bujang Lapo. Piramli ajak dah, bila mana dia bagi taruh harapan kepada Ibrahim pendek, suruh pi tanda rumah kasih Baba. Ingat tak tuan-tuan? Nyamun nak pergi sambung rumah kasihan Baba. Dia perintah dekat Ibrahim pendek, suruh pergi pangkah dekat rumah kasihan Baba. Ibrahim pendek pun dia pergi pangkah betul tak rumah kasihan Baba. Mai Marjina dia padam, dia pergi pangkah jaban Nabi tu. Puak penyamun tu pergi sabuk hak pangkah. Kenalah jaman napek tu. Tuan-tuan esok ni jangan pangkah. Lusa dapat kerajaan baru. Minggu depan tuan-tuan dapat taik. Dia nak bak jaga tiri-tiri. Habis tu nak pangkah. Mana ustaz? Malam ni saya nak bak. Istikharah. Hak mana bukan badang serai lah. Hak badang serai. 7 hari bulan lah tunggu ustaz. Belakang hari bawah pula. Mampuih oh tuan-tuan oh. Letih belarak itu tak habis nak belarak pula. Nak buat lagu mana pahala banyak lah orang pandang serai ni. Pangkah elok-elok saya nak pesan. Pangkah elok-elok. Baik ustaz, nak tanya ustaz, ada tak ciri pemimpin yang Islam suruh cari? Ada. Tuan-tuan nak semayang berjemaah, tuan-tuan nak pilih tu imam tu, dia ada 4 ciri kepimpinan. Di antara ciri-ciri yang tu imam tuan-tuan nak kena angkat. Saya nak abak yang tu ya tuan-tuan. Nak angkat jadi tu imam, buka dalam kitab fiqh, dia abak ada ciri-ciri imam yang perlu dipilih. Sebab tu bila tu imam tak ada, tuan-tuan dulu tu imam kita meninggal. Berapa tahun dah tu imam tuan-tuan meninggal? Nama tu nak? Dah kita tak ingat ke arwah tu imam kita, mailah kita baca Fatihah seorang sekali, kita hadiahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada beliau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Bila tu imam tuan-tuan dah tak ada, tuan-tuan jabat agama, jabatan agama panggil. Dia suruh masjid baliklah cari siapa-siapa yang mau jadi tu imam. Balik AJK ni pun carilah nak jadi tu imam. Dia kena pi temuduga dekat pejabat agama. Kita nak jadi makmum tak payah dia pi temuduga dekat pejabat agama. Nak abang kata tu imam ni ada ciri dia kena pilih. Yang pertama dalam kitab fiqh abang apa dia? Ciri tu imam antaranya yang pertama, a'lamuhum, mestilah berilmu. Yang nak pilih esok ni kena cari yang berilmu tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak bagi 2 garis esok ni kena cari yang berilmu. Bukan pandai cakap, berilmu dulu. Tuan-tuan kalau nak kira cari yang pandai cakap, hak duk je ubat dekat besar malam pun boleh jadi pemimpin lagu tu. Pandai cakap. Kena cari yang pertama, a'lamuhum. Kena nak pilih ni tengok calon yang berilmu. Ilmu ni daripada sudut mana ustaz? Yang pertama ilmu yang dia kena faham, halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Yang ni dia kena tahu dulu. Yang ni aku buat halal, yang ni aku buat haram, yang ni aku buat syurga, yang ni aku buat neraka, yang ni aku buat Allah Ta'ala bagi pahala, yang ni aku buat Allah Ta'ala bagi dosa. Kena jelas yang tu dulu. Ni ilmu yang pertama.
Ni sebab angkat pemimpin ni tak tahu halal haram. Dia duduk depan orang Islam, dia jadi Islam. Dia duduk depan orang bukan Islam, dia jadi serupa orang bukan Islam. Ada tak lah ni tuan-tuan? Ada ke tak? Ada. Sebab tu bila saya sebut, ada orang marah. Saya kata kita nak pilih pemimpin ni tuan-tuan, kena letak parti tu nombor dua, letak calon tu nombor satu dulu. Jangan duk kira sayang kepada parti. Sayang kepada parti, sayanglah. Siapa tak sayang kepada parti dia? Saya sayang parti saya, tuan-tuan sayang parti tuan-tuan. Ni umum. Malam ni saya tahu macam-macam golongan yang main. Pakatan Harapan pun ada, Perikatan Nasional pun ada, Barisan Nasional pun ada, Gerakan Tanah Hayat pun ada depan saya ni. Warisan pun ada. Sini ada warisan kan? Ha, warisan pun ada. Saya sebut cara umum. Tuan-tuan nak fanatik kepartian, silakan. Tapi bila nak buat pilihan besok, jangan tengok warna parti dah. Kena tengok dulu calon yang kita nak panggah. Ada baru ni satu orang dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, ya, saya korang bersetuju apa yang ustaz kata." Saya kata, "Silakan, saya tidak pernah memaksa orang untuk bersetuju dengan apa pandangan saya. Hak tuan-tuan tak bersetuju, silakan." Dia kata, "Betul, cuma ustaz kena perbetul balik kenyataan ustaz. Parti nombor dua, calon nombor satu." Tak betul. Parti nombor satu, dia kata, calon nombor dua. Saya kata, "Yang tu Tuan Haji punya pandangan." "Tak betul," dia kata, "tak betul. Tak betul tak? Ustaz cakap tu tak betul." Saya kata, "Tak betul, tahu lah Tuan Haji cakap dulu." Kita cakap. Dia pun bagi perang. Saya kata, "Baik Tuan Haji, saya nak tanya Tuan Haji pula." "Ya." "Tuan Haji sayang parti ni. Parti Tuan Haji ni sayang." "Saya pun tak tahu Haji parti mana." "Tuan Haji sayang parti Tuan Haji." Tiba-tiba mai nak letak calon, parti letak calon di tempat Tuan Haji tu berfahaman Syiah. Adakah Tuan Haji sanggup nak pangkah orang yang berfahaman Syiah? Masa tu nak tengok parti ke nak tengok calon? Kita sayang parti, tiba-tiba parti letak calon Syiah. Nak pangkah ke calon Syiah tu tuan-tuan? Ni tuan-tuan jangan tengok tempat tuan-tuan. Saya cakap di Padang Serai ni bukan untuk orang Padang Serai saja tuan-tuan. Ni yang tengok live kita ni satu Malaysia. Padahal tak baca kitab dah aku malam ni. Saya nak tanya tuan-tuan, masa tu tuan-tuan nak tengok parti ke tuan-tuan nak tengok calon masa tu? Boleh faham tak saya abang orang ni? Tuan-tuan sayang parti tuan-tuan, kami sanggup mati kerana parti ustaz, silakan. Tiba-tiba masa mai pilihan raya, parti yang tuan-tuan sayang letak calon di tempat tuan-tuan tu pendukung LGBT. Tuan-tuan tahu dia tu pendukung LGBT. Masa tu tuan-tuan gamakkan nak ambil pen, nak pergi pangkah yang pendukung LGBT kerana tuan-tuan sayang parti tuan-tuan. Tuan-tuan faham lah ni. Sayang parti ni, sayang parti ni. Tiba-tiba tengok-tengok calon yang diletakkan oleh parti kita tu pendukung LGBT, dia yang duk pergi belarak sokong LGBT tu. Masa tu tuan-tuan sanggup ke kita duk main mengaji setiap malam ni nak pergi pangkah pejuang LGBT ni? Jangan duk tengok kok belah kulit menak bahu ni. Sayang parti tuan-tuan, tuan-tuan cinta parti tuan-tuan, silakan. Tak ada siapa nak marah.
Tiba-tiba bila mai nak pangkah, tengok-tengok penamaan calon, Allahu Akbar. Yang diangkat, yang ditonjolkan oleh parti ni, yang nak jadi calon, liberal. Liberal. Kenyataan-kenyataan yang dia dikeluarkan tu berbentuk liberal. Dia kata agama ni semua sama lah. Liberal. Tuan-tuan nak pergi pangkah kah ni? Saya baru ni forum dengan satu orang ustaz. Dia cerita, dia kata, ustaz, tadi yang ustaz sebut liberal tu ustaz, pernah jadi di tempat kami ni. 3-4 malam lepas saya forum. Saya kata, bila? Dia kata, ni lah. Hak itu ni 2018 punya election. Sini election panggil apa? Pilihan raya. Kok dia nak panggil election? Sini panggil ni. 2018 itu ni. 14. Pilihan raya 14 itu ni. Saya sebut ni tuan-tuan ni, kenyataan ni macam saya kata, kena tengok calon, jangan tengok parti ni. Saya sebut seingat saya ni, ni kali ketiga, pilihan raya kali ketiga. 2013 saya sebut, 2018 saya sebut, 2022 saya sebut. Cuma beza dulu sebut tak ada menatang ni, kamera ni tak ada. Lah ni ada live, dia viral sikit. Umat Islam di tempat tu dia tak mau. Saya tak mau sebut dah di mana tuan-tuan. Sebab kita bukan nak attack peribadi orang. Tak. Cuma nak bagi kefahaman. Masa tu ada orang kata, tak boleh. Kita tak mau. Kita kira parti lah. Parti kita tak mana. Kita sokong yang tu lah. Diangkat di sebagai adun kawasan tu yang berpemikiran liberal. Islam lagu kita. Tapi liberal. Satu hari bulan Rejab, dia buat program ceramah agama awak. Dia pun mainlah, dia nak rasmi. Habis rasmi makan. Lepas ceramah apa semua tu pergi makan. Jagit-jagilah makan mak. Masa duduk di makan tu dia cakap. Dia kata apa dia tuan-tuan? Ni kepala otak liberal. Dia kata masjid, institusi masjid ni. Dia sembang dalam meja tu. Institusi masjid ni yang jadi tak maju apa semua ni sebab pemikiran lama. Dia mula lalu tu. Dia kata dah sampai dah satu masa ni. Lillahi ta'ala saya cakap dalam masjid ni tuan-tuan. Kalau ustaz tu dia bohong saya bohong tuan-tuan lah. Saya kot apa yang ustaz tu cerita. Tapi saya yakin ustaz tu bukan kaki bohong. Saya kenal ustaz tu. Dia kata YB ni kata. Kali ni pun dia bertanding lagi. Adun, bertanding lagi. Saya pergi gempur tempat dia itu ni. Tak tahu nak kalah ke menang. Arab-arab tokoh politik lagu ni kalah. Dia kata masjid ni, dia kata kena orang-orang masjid ni kena buang dah. Sikap lama ni kena buang dah. Kita kena lebih open minded. Pemikiran terbuka. Lapang hati. Dah sampai dah masanya, dia kata kena ada lantikan AJK masjid ni di kalangan orang bukan Islam. Lillahi ta'ala saya cakap tuan-tuan. Minta maaf saya cakap tuan-tuan, minta maaf saya sebut nak. Saya pusing satu Malaysia tuan-tuan, termasuk Sabah Sarawak. Saya tahu kali ni tuan-tuan, kali ni sebenarnya saya nak bakkan tuan-tuan, 2022 ni hakikat sebenar pilihan raya ni maklum-maklum bukan pertembungan di antara parti politik, tetapi pertembungan akidah yang lebih utama. Sekarang ni kita bertemu adalah pertembungan akidah, bukan lagi pertembungan warna merah sebenarnya. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan ni jaga. Tak dipakai ketaksuban politik tu mendahului kepentingan akidah. Satu orang wakil
wakil rakyat yang diangkat oleh majoriti Islam di tempat tu, mai di masjid, dia kata apa dia? Dia kata masjid sebenarnya kena buka peluang penyertaan di kalangan orang bukan Islam untuk menjadi ADK masjid. Nah, ni saya bila sebut ni, dia mamak mula rumah. Ustaz tu duduk tengah, duduk ramai makan nasi, berhenti. Ustaz yang cerita ke saya tu, dia kata anak duduk tengah ramai nasi, berhenti. Ana beralih terus kata kat dia, "Waibi, innama ya'muru masajidallah man amana billah." Allah Ta'ala dah letak dah, sesungguhnya golongan yang layak memakmurkan masjid Allah, yang pertama Allah Ta'ala kata apa dia? Man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waibi cakap dia ambil pandangan mana? Itu saya kata, tuan-tuan, tengok calon. Tengok calon. Kalau parti yang tuan-tuan sayang letak calon tu, tuan-tuan tahu, dia ni tokoh liberal negara, tuan-tuan nak angkat ke? Tuan-tuan nak bagi kedua garis ni? Sepatutnya bila penamaan calon tuan-tuan berlaku, alhamdulillah orang Padang Serai Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Saya nak abang, selepas penamaan calon, apa dia yang tuan-tuan kena buat? Research, kajian terhadap calon-calon yang dipamerkan oleh parti-parti politik ni. Calon A ni tuan-tuan kenal, kenal latar belakang dia, pemikiran dia, pemahaman dia, akidah dia lagu mana. Ni sebab apa dia? Kita nak pangkah. Dan dia kita sayang parti tuan-tuan, tak apalah, silakan. Tapi bila nak buat pilihan raya, sebenarnya kita kena pilih calon. Sebab tu nama dia penamaan calon, bukan penamaan parti. Kita ahlu sunnah wal jamaah, pendukung kepada ahlu sunnah wal jamaah. Tuan-tuan marah kepada aliran pemikiran yang tidak selari dengan ahlu sunnah wal jamaah, sekular, liberal, LGBT. Ni tuan-tuan, Siti Kasim memdani terkata ini. Tahu Siti Kasim? Kenal lah. Hak lawyer saya dengar tu. Kalau dia contoh, kalau Siti Kasim tu mewakili parti tertentu, adakah bila tuan-tuan sayang parti tu, Siti Kasim mendatang kenapa kau? Wahabi, marah Wahabi, pompang-pompang, tak guna tak Wahabi, main belah raya, pangkah Wahabi jadi pemimpin. Hati nak usahlah kau kuliah marim. Pompang-pompang-pompang-pompang, Wahabi naik. Pompang-pompang-pompang, Wahabi naik. Pompang-pompang-pompang, Wahabi naik. Ustaz yang nak lawan Wahabi lah, kali kena tarik, tak ada tauliah. Sebab tu saya kata ni, kena pilih ni, kena tengok dulu calon. Nak buat lagu mana tuan-tuan, sayang parti, sayanglah. Tapi ada waktu yang kita kena tengok kepada calon. Tuan-tuan duk main semayang, tiba-tiba calon yang ditampilkan oleh parti yang tuan-tuan sertai itu, dia tunjukkan calon sekular, calon liberal, calon pendukung LGBT. Masa tu tuan-tuan, wajib tuan-tuan kena tolak calon-calon ni. Wajib tuan-tuan kena tolak calon-calon ni.
kalau tuan-tuan angkat calon Syiah jadi pemimpin tuan-tuan, rasa-rasanya kawasan tuan-tuan ni akan dibawa dak fahaman Syiah untuk dibiarkan di sini. Rasa-rasa tuan-tuan. Sebab tu yang pertama, kita nak pilih tu imam semayang 5 minit. Yang pertama dalam kitab fiqh kata, a'lamuhum, kena cari pemimpin yang berilmu. Yang pertama, halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Yang ni yang pertama. Yang kedua, ilmu tu maknanya apa dia? Ilmu tentang pentadbiran. Kalau dia nak jadi imam 5 minit, dia kena tahu ilmu tentang hukum imam dan makmum. Kalau dia buat lagu ni batal solat, kalau dia buat lagu ni dah terbatal solat, tak kena, tak kesulit, dia kena tahu. Yang kedua, ilmu yang dia kena tahu tentang ilmu asas fardu ain. Sebab tu Jabatan Agama panggil, dia bagi retas, dia suruh jawab dulu tentang masalah fardu ain. Sebab dalam kampung bila ada masalah yang berbangkit, anak qaryah akan mai cari tu imam. Tu imam, saya nak tanya sikit ni. Ya, ada apa dia? Saya ni masalah tu imam, awak semalam marah-marah bini saya apa semua. Saya terkeluar kalam aku cerai hang talak satu. Ha, betul? Bini saya pula dia cabar tu imam, masalah dia cabar saya. Dia kata apa kan? Oh ya bang, alang-alang nak bagi tak ya satu, tiga lah. Saya pun geram, saya kata lah hang nak tiga, tiga pun aku bagi ke hang. Tu nak tanya tu imam lah, jatuh apa sebenarnya? Jatuh satu ke jatuh tiga? Tu imam kena tahu. Tu imam lah jangan debat lipok. Mula, mula hang kata macam mana mula? Mula saya kata aku cerai hang talak satu, betul? Dia kata lah nak, nak bagi, bagilah tiga, betul? Saya pun kata kalau hang nak bagi tiga, kalau tiga pun hang ambil lah tiga, aku bagi kat hang tiga. Tu saya nak tanya tu imam, jatuh satu ke tiga? Oh kacau kan lah. Hang kata lagu benar, tiga kali ulang lah. Hukum tak dapat lagi, tiga kali ulang lah. Kawan dia pun kata, saya kata lagu ni, aku cerai hang talak satu. Bini saya kata alang-alang nak bagi-bagi tiga. Saya kata tiga pun ambil lah. Lah saya nak tanya, satu ke tiga? Tu imam dia kata, dia faham lagu ni, no? Kalau jadi lagu tu, hang kena kira lagu ni, tiga cemok satu, maknanya jatuh empat. Ah, lagi jahannam tuan-tuan. Dia pergi mengaji, tak mana talak empat. Ni masalah yang main dalam masyarakat. Ha? Tu imam dia kena tahu. Dia kena tahu. Tu nak jadi tu imam kampung. Dia nak menyelesaikan masalah anak qarya. Cari mai pula. Ni tu imam nak tanya sikitlah. Ada apa? Ayah kami meninggal baru ni, betul? Dia tinggal lah kata sikit lagu ni, termendang ada solong, betul? Kami 6 beradik nak bahagi lagu mana dah? Kena tahu korang-korang. Kena tahu serendung tu nak buat lagu mana? Jual, abang dapat banyak mana? Adik dapat banyak mana? Kakak dapat banyak mana? Kami 6 beradik tu imam, 6 beradik 4 perempuan 2 lelaki nak bahagi lagu mana? Jangan saya sebut orang kata, saya kata kat orang tak, ni cerita pengalaman tu. Jadi satu ketika kes kematian bapa, saya pergi ceramah dekat satu tempat, duduk rumah tu imam tu, budak tu pak dia ni tokek berai meninggal semayang ni jarang lah puasa apa, dia nak main buat video. Tu imam pun duduk kira video tu tentang dekat selori bah, selori berai. Selori. Kira-kira selori. Nu nak tolak pergi balik tu. Mai duduk luar tu, saya pun duduk tengok. Saya tak kata apa lagi kat dia komen. Tu imam tu terasa dia tua tak? Dan saya tengok. Duk bagi tu, duk bagi ni. Waktu turun apa beras. Tak tak ni tolak pergi tolak mai tak. Tapi waktu turun pula beras. Budak tu dia cemih kot tunggu, dia kata tu imam. Mau duk surung-surung lagu ni, selori punya beras ni bila nak habis? Tu imam dia kata, hang kena sabar. Dia kata, lah jenilah tu imam, tak boleh kan kita surung lori tu.
Saya naik atas lori tu, Tok Imam pegang ini, Tok Imam kata depan, saya bawa depan. Tok Imam kata belakang, tolak belakang. Jadi cerita ketun tentang lori tu pergi balik, pergi balik, pergi balik tu. Ini masalah. Ni yang tuan-tuan nak garis dua esok ni, nak tadbir parlimen. Mesti dia kena tahu selok belok tentang pentadbiran, selok belok tentang urusan masyarakat, selok belok tentang urusan rakyat. Yang pertama tadi kena tahu halal haram dosa pahala syurga neraka dulu. Yang pertama baru dia tahu tentang urusan pentadbiran. Ni yang pertama, a'lamuhum. Yang kedua, afsahuhum. Tu imam yang nak jadi imam, dia mesti fasih bacaan dia. Fasih bacaan dia. Saya nak minta masa kat tuan-tuan 20 minit lagi saya nak berhenti. Paling lewat ke 9 kita berhenti lah. Saya tahu tuan-tuan nak pergi buat urusan di markah-markah pula lagi ni. Nak tutup dah, madam milah. Saya faham. Saya mungkin 9 lagi ada live pula dengan PPIM lagi ni. Yang ketiga tuan-tuan, nak angkat tu imam, ciri yang ketiga apa dia? Aksaruhum sinnan, yang lebih berusia. Cenak tak eh, nak ni kajak kami tak eh, tempat kami tak ada lah calon di parlimen umur 97 tak eh. Semalam saya di satu tempat, ahli parlimen dia salah seorang tuan-tuan, ada 4 penyuruh, salah seorang 5 penyuruh bebas seorang, salah seorang tu umur dia 97. Huh. Cakap tu apa nama, banyak dia cakap apa nama saya, apa nama nak melihat Malaysia ni, apa nama 97. Eh, saya kata dekat orang di situ lah, tuan-tuan fikirlah tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak pangkah ke 97, dia nak urus diri dia pun dia tak mampu, dia nak urus parlimen ni lagu mana? Huh. Dia nak langkah longkang pun rakyat kena pegang. Depa sana kata tu syok sat. Kalau pangkah dia 2 tahun lagi belah raya pula. Oi, depa nak fikir kat tu pula. Dia kata baru meriah. Orang ni tuan-tuan, dia macam-macam cara fikir. Aksaruhum sinnan. Saya tadi duk tengok dalam Facebook depa bubuh ni calon-calon Perdana Menteri. Oh, duk tengok calon-calon Perdana Menteri. Hak kepala tak ada langsung, hak rambut hitam semua putih belakang kan. 97, 75, 75, 63. Calon Perdana Menteri. Aksaruhum sinan ni maknanya apa dia di sini? Kita nak angkat pemimpin ni tuan-tuan, kena carilah calon pemimpin kita yang berpengalaman. Lebih usia ni maknanya berpengalaman. Kan, pengalaman lah. Macam kalau kau dia, dia panggil expert. Tentang kena cari yang berpengalaman. Tentang nak kena cari ni, pemimpin ni yang ada pengalaman. Makna rakyat mai kau ni, dia tahu dah nak bantu rakyat, channelnya kau mana. Ha, tentang penoreh getah mai. Yang berhormat, ya. Yang berhormat, saya nak tanya ni, kami tak boleh nak menoreh yang berhormat, eh hujan semua ni. Ni kita nak minta bantuan sikit. Oh. Kita tak mau bila kita pergi jumpa lagu tu, dia main pak. Saya pun nak tolong macam mana ni Pak Long, saya pun tak ada peruntukan. Hak ni kita tak mau. Nak jadi wakil rakyat, ayat tu tak boleh cakap. Masa hang nak minta undi dulu, ada hang cakap benar dia. Tuan-tuan kalau undi saya, insyaAllah saya akan usaha bantu tuan-tuan sebaik mungkin. Waktu nak dapat 2 orang itu.
Cuba dia main kempen, tuan-tuan, saya akan bantu tuan-tuan setakat peruntukan yang saya ada lah. Mau saya tidak peruntukan, saya tak boleh buat apa. Tuan-tuan nak pengkah kerana dia cakap lagu tu. Tobat lahum, tak pengkah. Ni saya tak kata kat siapa nak. Saya tak sebut mana parti pun. Saya habak calon pemimpin, tuan-tuan nak pilih. Boleh kan, macam marah je pun. Tak apa, bayang-bayang ni bulan depan boleh terang lagi tuan-tuan. Hak ni bukan nak ada dah bulan depan. Tuan-tuan pun dah bayang semayang lama dah. Tak apa. Tutup kan, senang kita nak cerita ni. Hak ni tak belajar kitab tak apa, 5 tahun sekali. Tuan-tuan ambil ciri pemimpin ni dulu. Kita tak mau yang kita bila kita pi nak minta bantuan, peruntukan tak ada. Seorang pemimpin dia tak boleh cakap lagu tu. Ni yang berhormat, ni saya nak minta sumbangan. Okey, tak apa, Pak Nomad. Make detail, detail, detail. Dia tahu ke mana dia nak channelkan untuk orang rakyat yang mai minta bantuan dekat dia balik ada bantuan. Ni mai tengok rumah terbakar duk kilas tangan belakang. Punca, punca apa lah punca. Punca ni lah yang YB apa elektrik. Oh tu kan, dia 10 tahun kali dia kena tukar wayar. Dia kena tukar wayar. Tu lah YB, saya tak ada tempat nak duduk. Saya macam ni lah, saya bukan kerajaan, saya pembangkang. Kawan ni rumah tak ada ni. Ni duduk tak mana ni rumah terbakar. Kami YB 4 beradik balik duduk rumah pak saya. Dan YB tu pun rumah pak saya bilik pada dua. Allah Allah. Itulah macam saya ni ambil lah berah ilmu kuih. Susu ustin, gula sepaket. Kopi dengan teh, Pak Long balik bancuh, bancuh, bancuh. Fikir lah Pak Long nak buat macam rumah ni, Pak Long lah saya bagi. Masa hang nak ambil undi dulu, awak hang tak abang benda ni kat rakyat. Tuan-tuan faham tak saya duduk abang ni? Tuan-tuan kena cari pemimpin yang bila kita bawa masalah pergi dekat dia, masalah tu kita tak galas buat balik-balik. Ya Muhammad, saya tak ada rumah. Tak apa Pak Long. Pak Long, rumah di mana rumah ayah ni? Tak apa. Esok packing barang pergi duduk. Saya dah sewa homestay tu 2 bulan. Pak Long pergi duduk. Saya duduk menyusah orang tua-tua. Pak Long pergi duduk homestay tu, tak apa, saya bayar 2 bulan. Panggil PA dia. Ni, ang ambil homestay tu 2 bulan. Oh, baik 2 bulan tu ya Muhammad saya duduk dah. Lepas 2 bulan Pak Long balik mai tengok rumah Pak Long siap. Tu ke ya Muhammad siap. Ya Muhammad nak pi ambil duit mana tak apalah Pak Long eh. Tengok tak ada saya tikam dah ekor apa semua saya buatlah rumah Pak Long ni. Pak Long pi duduk tang tu Pak Long jagalah masalah. Yang ni setalah. Saya nak minta dekat zakat ke, saya nak minta dekat mana-mana ke setah. Pak Long jangan duk fikir, Pak Long tahu ada rumah. 2 bulan lagi ada rumah. Allahu Akbar, terima kasih yang berhormat. Tu. Aksaruhum sinan, dia tahu selok-belok pentadbiran. Mai pula satu rakyat lagi ni yang berhormat, ni surat merah dan elektrik. Ni awak je bahalah, ni elektrik yang merah yang berhormat. Allah. Dia pun buka impunnya yang Muhammad ni kelas-kelas dia tunjuk kat Pak Long. Pak Long tengok Pak Long. Saya pun ambil wayar yang sama hutang meter tu. Kena cabut lama lah. Tuan-tuan nak lagu tu lah. Abang jadi macam mana ni? Saya tak tahu lah, teruk lah ni tak bayar mahkamah. Ni saya bulan ni saya tolong. InsyaAllah saya tolong. Dia buat satu surat apa semua prak-prak-prak-prak. Dia tahu channel mana yang boleh tolong. Nah, ambil surat ni pi tang pejabat tu. Pak Long bawa, nanti saya akan minta pejabat saya call depa. Sini call Pak Long tu sampai TNB ambil sign. Okey Pak Long, siap dah. Kita dah masuk dah payment Pak Atwi, tak ada masalah. Elektrik tak jadi potong. Tu pemimpin yang nak kena pilih. Boleh faham tak ni saya nak cerita ni? Aktsaruhum sinan. Anak tuan-tuan nak pergi mengaji. Yang ni tak cukup, yang ni tak cukup. Mai bagi tahu dekat dia, kita nak yang berhormat ni tuan-tuan, yang berhormat ni kita nak. Bila mana kita bawa masalah mai dekat dia, kita keluar daripada pejabat dia, masalah tu dia dah settle.
Yang hebat lagi, tak dan sampai siap cerita dah masalah. Kita telefon dia, yang Muhammad ni anak saya ni nak pi ni, nak pi mengaji apa ni, yuran semua tak ada ni, okey kita apa belum. Esok kalau mai jumpa saya di pejabat pukul 10. Baik, mari yang Muhammad. Kita sampai-sampai baru gaya nak duduk. Tarik nafas, dia habaq dah. Pak Long, settle masalah Pak Long. Duduk tenang. Masalah Pak Long saya dah settle. Ha? Baru kata nak bincang. Saya mai ni saya nak habaq kat Pak Long, masalah Pak Long settle. Esok Pak Long bawa anak pi mengaji lah. Kenapa semua ni? Nah, dia pun khabar-khabar. Nah, 150. Buat duit minyak pergi. Setan. Suruh anak Pak Long ngaji elok-elok. Ni baru yang berhormat. Ni rumah saya. Tak ada peruntukan. Lah. Macam pahal lah. Saya pun makan. Saya tak ada peruntukan. Lah. Tak mahu dah tuan-tuan. Kita nak yang berpengalaman. Ni saya habaq ni tuan-tuan balik fikirlah. Saya bukan nak suruh tuan-tuan pangkah mana-mana parti. Saya tahu dalam masjid ni macam-macam parti yang ada. Umum saya bagi. Di hujung saya, saya nak bagi tip pula. Tu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, ciri pemimpin tu imam yang kita nak angkat ni apa dia? Awaluhum hijratan. Tuan-tuan kena cari anak tempatan. Terjemah mudah faham lagu tu. Yang tuan-tuan nak bagi dua garis ni, kena bagi dekat anak tempatan. Awaluhum hijratan. Saya terjemah dengan masalah mudah tuan-tuan nak faham lah. Anak tempatan. Yang dia tahu masalah selok belok. Mana boleh tuan-tuan angkat tu imam masjid kita ni orang luar, tiba-tiba cacar marba berlaku dalam qaryah, dia haram tak tahu apa. Ada masalah dia tak tahu nak talak kat siapa. Dia kena tahu. Mai kawan ni mai cerita dekat dia tu imam. Ni masalah saya ni tu imam. Tanah arwah ayah saya tu, dia bagi kat saya ni, abang saya ni pula haram jadah ni dia. Okey, okey. Kawan ni balik, tu imam tahu nak cari siapa dia yang tahu selok-belok tentang tanah tu. Ni, tadi dia ni memang, ah, tu imam jangan duk percaya dia ni. Abang dia tu, tu imam beralah banyak. Ah, dia cerita kot ni balik. Sebab apa dia? Dia anak tempatan. Dia tahu nak pergi selatir kot mana. Tentang faham tak? Tuan-tuan nak bagi pangkah, kena cari anak tempatan. Law ni kita tak mau masuk meraih undi ni tuan-tuan sampai kita cemui tengok muka calon ni macam selisih ya. Hal ni yang saya duk kata maghrib mayar 3 kali pun boleh ni. Tuan-tuan tak cemui, tak cemui tengok muka calon tuan-tuan. Dah lah gambar sebar raksasa tepi ni satu. Ini dia ada tengah gambar sini. Undilah saya. Sagi pi kat market selisih. Pi buah minyak selisih. Sampai tang traffic light dia duk pegang tak? Duk babek. Tak kecemui tengok. Pangkah-pangkah hilang 3 bulan tak tahu duk tang mana. Haram sungguh. Lagu ni ceramah tak kena tarik tauliah apa noh. Tak sebut parti kan. Ada saya sebut warna parti ah. Tak kan? Tak kena tarik tauliah kan? Tak larat kena haram kali ketiga nah. Dua kali dah haram. Tuan-tuan nak pilih anak tempatan. Mana boleh Pak Long, dia ni tak tahu mana-mana main ni calon, calon bidan terjun ni. Dia nak main settle masalah dalam kawasan kita lagu mana, sedangkan dia pun tak pernah duduk dalam kawasan kita. Rakyat duduk di sini, dia duduk Kuala Lumpur. Boleh settlekan masalah. Ha. Mesti yang kita nak pilih yang anak tempatan. Eh, jelas ke tak lagi ni saya cakap ni? Jelas dah kan? Ha. Bukan tuan-tuan nak suruh saya habaq parti yang mana. Saya lagi kecil hati orang-orang lain pula. Saya habaq tuan-tuan fikir ambil kan? Kita tak maulah sekali yang duduk dalam kawasan ni rakyat pemimpin tak ke mana. Dekat pilihan raya dia balik dia buat kelang kabut. Oh, dia kira nak angkat tangan ni. Dia kira nak panggil salam.
Macam di belah tempat kami itu, dengan siam pun dia panggil salam. Assalamualaikum. Siam tu kata kita orang siam. Sampai siang dengan Melayu pun dia tak kenal dah. Dia kira nak pergi assalamualaikum. Mai turun ni berharam tak kenal orang. Dia kira apa khabar, apa khabar, apa khabar, apa khabar. Nama pun tak kenal. Eh tuan-tuan, pemimpin ni biarlah waktu kita susah dia bersama dengan kita. Waktu kita senang dia ada di sisi kita. Ni pemimpin. Dia mai tengok rakyat kena banjir ke apa tuan-tuan. Duduk dalam dewan. Dengan dia lena dekat dewan banjir. Ada pemimpin belah kami seorang. Bila rakyat kena banjir ni, duduk dekat dewan. Start daripada rakyat duduk tu sampai rakyat balik, baru dia balik rumah. Hari-hari dia balik lah, tapi dia akan main lah. Dia balik pergi buat urusan apa semua-semua. Malam dia balik tidur dengan rakyat. Esok pagi dia duduk goreng bihun apa dengan orang ramai apa makan. Sampai siap rumah orang balik apa semua, baru dia balik. Tanya dia siapa ni, dia kata tak gamak nak balik tidur dalam aircon. Hak yang orang kampung duduk lena atas lantai. Tuan-tuan dapat pemimpin yang baik ni tuan-tuan, satu anugerah Allah lah. Tuan-tuan dapat pemimpin yang baik ni, satu anugerah Allah Ta'ala bagi. Imam Al-Ghazali kata, bertuahnya kita ni tuan-tuan bila Allah Ta'ala anugerah. Yang pertama, ni kita ni. Allah Ta'ala anugerah ni tuan-tuan lah. Kebahagiaan kita ni yang pertama, bila mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita isteri yang salihah. Ataupun suami yang salih. Tuan-tuan duduk dalam rumah yang besar tuan-tuan, tiba-tiba isteri derhaka, rasa macam mana? Kebahagiaan kita bila bini tak lawa, tak apa, bini bukan nak buat menetang apa, lawa lawa lama mana nak tahan maklum dulu, maklum maklum dulu lawa lah, kedua tak dengar dah, lama mana tahan. Mula nikah sekarang elok, 14 tahun nikah dia mula kedua, 40 tahun maklum. Allah, bubuh bedak sejuk ni rata tekung. Dulu pun budak sejuk seriak. Tak budak sejuk seriak. La telaga saja, tekung kata. Kedut. Cucuk nak pergi cekang, sampai doktor kata sudahlah. Patah jarum lagu tu dah, tak cekang dah tua. Muka cekang, tangan kedut. Lama mana nak tahan, lawa. Lawa ni kalau muka lawa, hati tak lawa, dia takkan lawa. Tapi kalau hati lawa, muka otomatik akan nampak lawa. Wei tuan-tuan, Pak Long kalau dapat isteri salihah, Pak Long balik rumah tak dan pungkok labuh atas kosyen ayah sampai. Ha? Balik-balik tak dan pungkok tak dan labuh ni. Tak dan tak ayah sampai terang, ayah kosong. Nah, abang minum, abang nak apa lagi, abang? Hui. Hak ni kata dia layan laki dia macam raja. Kata nak apa? Hak kita duduk balik berparau semua, dia haram tak ada ayah. Ayah, oi. Dan nasab abang ni kedarah pun tak berhenti-berhenti ya. Contoh maklum-maklum ni semua insya-Allah, eh, tengok muka pun tahu nak maklum nak, insya-Allah 2x5 pungkok tak dalam buh tak teh ni maklum. Oh maklum, maklum kalau dapat suami yang soleh, maklum rasa lagu mana. Oi, dia take care jelah maklum, ya Allah Taala saja tahu. Ha, maklum demam dia tak lena malam. Satgi dia picit, satgi dia jelung kepala, satgi dia main duk tengok kita. Allah, maklum. Mandi kali dengan maklum. Takut maklum rebah ni. Main duk jurus maklum. Dengan dia mandi hari. Allah, maklum. Oi, kalau dapat suami lagu tu, no maklum no. Oi. Dia dah. Ha. Ni yang tamak maklum. Kebahagiaan dapat isteri yang salihah, dapat suami yang salih. Yang kedua, kebahagiaan kita kata Imam Ghazali ni di dunia ni bila mana kita dapat anak-anak yang salih. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita nak minta tu.
anak-anak ni ya Allah taatlah Pak Long oi. Ni Pak Long ada 4 orang anak duduk di luar hari-hari 4-4 orang ni telefon. Cukup bulan 4-4 orang ni duit masuk. Eh ya Allah, dengar mak sakit, ayah sakit, 4-4 orang balik, bukan dekat seorang. 4-4 balik. Dia telefon duk cakap dengan mak dia. Apa dia duk betul kong 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 4-4 sampai rumah. Awak Abah tak sihat? Tak. Tersedak asal apa? Nak ingatkan Abah kena COVID ke apa ke? Anak tak biaya terang mana pun tak apa. Janya soleh. Kerja tak besar. Nombor 1 kerja kani. Nombor 2 kerja kani. Nombor 3 kerja kani. Nombor 4 kerja kani. Kani dia buat pos. Kani LHDN. Kani sekolah. Kani HBJ. Papah kerja kani yang belum. Tapi dia punya soleh. Hak sebelah rumah kita, Pak ketua pengarah jabatan. Allah, haram tak boleh tengok mak pak. Mana bagus Pak ketua pengarah jabatan dengan Pak kami hak yang soleh, anak soleh ni. Ya. Nombor 3. Kebahagiaan kita ni di dunia ni, Imam Ghazali kata dia, yang ketiga, bila kita dapat ulama yang benar. Ulama yang benar. Ulama, ulama, ulama akhirat. Bukan ulama jahat, ulama baik, ulama akhirat. Dia tak kira apa yang dia kira. Benda yang tak betul dengan Islam, aku akan tegur. Benda yang tak selari dengan Islam, aku akan tegur. Ni nak dapat ulama lagu ni tuan-tuan. Bukan ampusana wa ampusini. Tak ada. Benda ni betul tak? Betul, aku sokong. Benda ni tak betul, aku tegur. Tidak dapat ulama yang macam ni. Yang berani berbicara perkara yang benar. Yang berani menegakkan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Ni Imam Ghazali kata. Tak senang tuan-tuan. 20 ribu sebulan tak kata apa lah. Maksudnya ni lagu mana ni? Ustaz, ni lagu mana ni? Hukum dia apa dia? Halal ke haram? Dia kata halal pun tak, haram pun tak. Hui. Dan ni saya tanya ni, halal ke haram? Ustaz ni pun dia fikir, mau kata haram. Dia tak suka, kena berhenti kerja, 20 ribu halal ni, hilang. Dia kata halal pun tak, haram pun tak. Itu hukum dia apa dia ustaz? Haram. Dia kata duduk tengah-tengah, haram. Halal pun tak, haram pun tak, haram. Eh tuan-tuan, Allah Ta'ala belum uji kita Pak Long. Kita boleh duduk cakap benda betul ni Pak Long. Maksudnya tak ada apa. Cuba ada sesuatu. Ha, cuba ada sesuatu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak cakap benda betul tak. Takut apa tak, kita takut Allah. Takut Allah oh, manusia. Takut Allah. Tuan-tuan cakap mudah. Yang ustaz ni duk fikir, ha, cakap senang lah. Aku rumah 3,800 sebulan. Kereta aku 800, bini aku 800. Mak aku duk lawan benda ni, hilang kerja sebab nak bayar rumah. Hei tuan-tuan, masa tu tengok kebenaran ke kepentingan yang nak dahulukan. Tu nombor apa dah? Nombor apa dah? Nombor 4. Ha. Nombor 5. Hidup ni akan aman bila mana rakyat ini tuan-tuan patuh kepada pemimpin. Kan Nabi sebut kan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'a fala takun thalithan jazua. Nabi kata. Ni Nabi bagi tip juga kat kita ni yang nak pipuh garis dua itu ni. Nabi kata pada dia, kun imaman muta'an. Kalau hang jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Kalau jadi pemimpin tuan-tuan, rakyat duk memberontak, bahagia ke hidup ni? Negara akan aman ke kalau duduk dalam negara yang bergolak? Sagi tunjuk perasaan sana, sagi tunjuk perasaan sana. Nabi kata kun
imaman muta'an. Kalau hang nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Pepatah Melayu kata apa dia? Nak jadi pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Pepatah Melayu kata apa dia? Kepimpinan melalui tauladan. Ha. Pemimpin kena tunjuk contoh yang baik. Baru rakyat boleh ikut. Ni. Saya nak pesan kepada pemimpin-pemimpin yang nak naik esok ni. Kun imaman muta'an. Jadilah pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Au ma'muman muti'a. Kalau jadi rakyat, jadilah rakyat yang taat kepada pemimpin. Tasad Nabi pesan kepada pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Rakyat pula Nabi pesan, taatlah kepada pemimpin selagi mana kepimpinan itu tidak bercanggah dengan ajaran agama, yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Au ma'muman muti'a. Bahagia tak tuan-tuan negara kalau lagu tu? Pemimpin rakyat ikut dia. Rakyat pula ikut pemimpin. Tentu dia nak buat apa dia? Kalau hang jadi pemimpin, kena tunjuk contoh yang terbaik untuk rakyat, hormat dekat hang. Hang jadi rakyat, ikutlah pemimpin yang ikut ajaran Allah. Fala takun thalithan jazua. Jangan jadi yang nombor tiga, kata Nabi, hak golongan pemecah belah. Dalam negara kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, tak boleh ada golongan yang nombor tiga ni. Kerja duk semai api kebencian, kerja duk tanam benih kebencian, kira duk siram minyak kebencian, kerja duk menyala api kebencian. Tak mau yang nombor tiga ni. Umum, saya kata, saya tak kata kat sebab, umum. Bahagia tak tuan-tuan kalau kita jadi rakyat yang patuh? Tak ada pergolakan dalam negara. Pelabuk nak masuk main dalam negara pun dia rasa aman. Orang nak main negara kita pun dia seronok. Macam kita dah nak pergi cuti kat negara yang duk bergolak, tuan-tuan. Kalau ada duit sejuta dua nak pergi melabuk dekat negara bergolak, oi, tak berani tuan-tuan, tak berani. Tapi kalau negara tu aman, negara tu Allahu Akbar, Allah Ta'ala anugerah dua ni, pemimpin dan rakyat, saling hormat, menghormati. Boleh cerita nak dapat ni payah tuan-tuan ni. Yang kata baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur ni, tuan-tuan ingat senang? Cakap mudah. Hak nombor 6 yang terakhir, Imam Ghazali kata, kebahagiaan hidup di dunia ni pada hak nombor 6, bila mana Allah Ta'ala anugerahkan pemimpin yang adil kepada kita. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup lah, saya nak berhenti dah tuan-tuan ni. Sejam lebih dah ceramah lama-lama ingat orang nak beli pangkah itu ni. Tuan-tuan cuba tengok Rasulullah, dia jadi pemimpin. Saya ambil satu contoh ya tuan-tuan nak, saya ambil satu contoh ya. Tuan-tuan duk dengar nak cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua dengar, tiap-tiap tahun kita raikan, tiap-tiap tahun kita rayakan. Nabi keluar daripada kota Mekah nak pergi ke kota Madinah. Nabi pi sama dengan siapa? Al-Aus wal Khazraj. Di Mekah, di Madinah tu disatukan menjadi Ansar. Nabi bawa daripada Mekah ni siapa dia? Muhajirin. Kita dengarlah. Aus dan Khazraj, dua puak di Madinah berpecah. Nabi satukan, jadikan mereka sebagai Ansar. Hak nak tolong Muhajirin ni. Yang pi dengan Nabi ni Muhajirin. Tuan-tuan cuba tengok, Nabi nak tunjuk kepada kita, kalau hang nak jadi pemimpin, calon ataupun ciri kepimpinan yang hang kena tiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi keluar daripada Mekah, Nabi pelepah dulu rakyat dia pergi dulu. Nabi dia tak tuang pergi dulu tinggal rakyat di Mekah. Tak, rakyat tuang pergi dulu tinggal aku di Mekah.
Bila jadi lagu tu tuan-tuan, zaman dulu pun ada juga rakyat, ada juga umat aja ni mulut ingat lagu tuan-tuan ni. Macam saya ni ada. Komplit tak habis-habis. Ada tuan-tuan yang kata panggil manusia dah kena dulu, dah kelah. Aja ni kerja tak membuat komplit. Komplit. Tahu je ni kaki komplit ni. Harap apa tak buat kerja komplit ni. Dia tak boleh tau lagu tu, dia tak boleh tau. Dia kerja komplit. Semua tak kena. Orang buat kot tu tak kena, orang buat kot ni jenis komplain. Tak jenis ni mabuh kayu tiga ke tengah, dua tengah belakang. Allah dia komplain. Tak leh dia aku tu tak leh. Lepa ni duk cari duit nak buat masjid tak kena. Hati lagu pun kena, aku pun tak tahu tapi cara ni buat tak kena. Lah hang pula menjadi ketua. Aku tak leh, aku memang aku tak hati. Dia hati lah, hati komplain ni. Zaman Nabi nak hijrah tu pun ada umat waktu tu jenis kaki komplain. Ni kita nak keluar kata apa eh? Rasulullah ikut tak? Sahabat kata tak, kita pergi dulu. Rasulullah dia pergi last kali. Oh, Allah. Terjemah, terjemah main bata kita lah. Haa, betul Allah. Mampu eh. Kita pergi dulu, kita bahaya, mampu dia. Oh, Allah. Awak dia tak keluar dengan kita. Mau terjun parit, terjun sama-sama. Ha ni terjemah lah ni. Tapi dia tak kata lagu tu. Cuma bila saya nak cerita tuan-tuan, saya kena habak lagu saya duduk ada masa tu. Tu baru nama dia gaya bercerita. Sahabat pun bila dengar lagu tu, main balik makan Nabi. Ya Rasulullah ada mereka komplain lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Nabi kata, kalau aku pergi dengan hamba, takkan berjaya hijrah ni. Sebab kalau aku pi dengan hampa, bila ditangkap semua akan jadi tawanan musuh. Bila aku pi dengan hampa, pokok ni tangkap, tangkap semua kita kena. Faham tak tuan-tuan? Bila Nabi pi, puak-puak kafir Quraisy ni nak tangkap Nabi. Bila Nabi pi duduk dengan kumpulan umat Islam pada waktu tu, kena tangkap, cerah kumpulan dia tangkap. Ni nama dia strategi. Kita dalam perjuangan ni tuan-tuan gagal bukan kerana Allah Ta'ala tak bantu, tapi salah satu kerana gagal kita kerana strategi tak kena. Oh, sahabat kata betul juga anak. Ha? Oh kalau lagu tu kamu pergi dulu, kamu pergi dulu ya Rasulullah, kami pergi last kali. Nabi kata tak boleh. Kalau aku keluar dulu pergi Madinah, aku sampai di Madinah, hampa duduk di hampa duduk di Mekah, lepa nak panggil aku balik, lepa tawan hampa, lagu mana? Yang lepa nak cari tu aku bukan hampa. Sebab tu aku suruh hampa pergi dulu. Selamatkan diri hampa di Madinah. Kalau ditahan hampa dalam pertengahan jalan, ditanya mana aku, habak kat puak-puak geng Abu Lahab Abu Jahal ni, aku duk tunggu lepa di Mekah, aku tak keluar lagi. Hampa selamat sampai di Madinah, baru aku keluar. Maknanya apa dia? Aku terima risiko selamatkan hampa. Ni pemimpin tuan-tuan. Maknanya risiko aku tanggung, keselamatan hampa kecapi. Ni nak abak pemimpin yang adil. Kalau tuan-tuan dapat anugerah Allah Ta'ala lah untuk tuan-tuan. Ini saya abak. Jadinya ustaz, ustaz abak tadi ada empat ciri. Lagu mana ustaz kami nak pilih? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, yang nak bagi petunjuk dan bimbingan tu bukan saya, bukan saya, tetapi Allah. Tuan-tuan kena buat istikharah malam ni bagi yang nak mengundi esok. Hak tujuh hari bulan tu tak apalah. Hak esok ni nak mengundi, kena buat istikharah malam ni tuan-tuan. Saya nak kata wajib tu tak maulah. Tapi saya nak abak, jangan tinggal istikharah malam ni. Tuan-tuan jangan duk tanya orang lah. Ha, rasa-rasa kita nak pangkas. Jangan duk tanya kawan rasa apa. Saya tak berani nak abak kat tuan-tuan. Selagi abak-abak jadi ikut apa wakil rakyat tuan-tuan ni, tuan-tuan entah saya. Tu ustaz, dulu kami dengar cakap ustaz, menyesal. Tu saya tak mau abak. Tuan-tuan bukan tak tahu nak ribas saya nombor satu lah. Lah tuan-tuan tanya Allah.
Tanya Allah malam ni, ya Allah, aku nak minta petunjuk pada kamu, ya Allah. Siapa dia yang aku nak pilih malam esok ni, ya Allah? Esok pagi ni aku nak pergi pangkah, ya Allah. Siapa dia yang aku nak pilih, tuan-tuan? Silap percaturan. Silap percaturan. Saya ulang balik. Silap percaturan. 5 tahun kita nak hadap. Kita mengundi 2018 ni, nak mengundi 2022 ni. Macam-macam yang berlaku. Betul tak? Macam-macam yang berlaku. Sekali mengundi, 3 pada 6 tahun kita dapat. Hak tu nama dia buy one free three. Sekali pangkah, 3 pada 6 menteri kita dapat. Tempoh 4 tahun ni, tuan-tuan, 3 pada 6 menteri kita dapat. Tuan-tuan bayang, daripada Tengku Abdul Rahman nak sampai pada 6 menteri nombor 3 tun. Tuan apa? Nombor 3. Ha, berapa tun? Hak ni 4 tahun, 3. Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Mi'e Sabri. 3 dapat. Tu mujuk bubar, mau tak bubar, pasal dia boleh dia orang lagi. Jadi kita nak hadap 5 tahun ni, cara dia lagu mana nak hadap 5 tahun ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kena bagi bimbingan kepada kita. Setuju ke tak? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan bimbingan yang terbaik kepada tuan-tuan dan kepada saya untuk memilih pada isu hari. Tuan-tuan nak? Dan yang kedua, yang terakhirnya, tuan-tuan, tuan-tuan doalah kepada Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah pemimpin yang nak memimpin kami ini, ya Allah, di kalangan pemimpin-pemimpin yang paling terbaik. Ya Allah, esok kami nak mengundi, ya Allah. Esok kami nak memilih pemimpin, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, Engkau angkatlah pemimpin yang terbaik di kalangan pemimpin-pemimpin ini untuk menjadi pemimpin kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sekadar untuk malam ni, sekadar ini dulu, tuan-tuan. Tamaahlah kitab tadan baca, tapi yang ni tip untuk esok lah, tuan-tuan. Tip untuk esok lah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikanlah bimbingan yang terbaik untuk diri saya, diri tuan-tuan semua, untuk kita memilih siapa yang kita nak pilih esok. Saya tak habak warna kulit, saya tak habak warna bendera, saya tak habak apa. Saya habak secara umum. Saya tak mahu orang nak kata, dulu orang duk kata saya ni ceramah politik di masjid. Ha, saya tak mahu lah. Macam-macam orang kata kat saya dulu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak sampaikan mesej, tak apalah. Malam ni bukan ceramah politik, tak ada satu warna bendera saya habak, tak ada satu nama pemimpin yang saya petik, tak ada satu nama parti yang saya sebut. Betul ke tak? Saya sebut secara general. Tuan-tuan nak pilih pemimpin yang macam mana? Pilih daripada sudut ciri kepimpinan untuk memilih tu imam yang disebut di dalam kitab-kitab fiqah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang baik untuk kita bersama, insya-Allah. Sebagai penutup, sebelum saya nak tangguh ni, tuan-tuan, yang pertama sekali, tuan-tuan keluar di luar sana, tuan-tuan nak dapatkan produk Top Koko, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana lah. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet RM22, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Yang kedua, tuan-tuan tengok tabung-tabung dekat pintu keluar sana. Saya nak minta kepada tuan-tuan sumbangan sikit malam ni untuk saya nak lepas 2 lagi sekolah. Pusat pengajian yang bernaung di bawah Yayasan Ariadah selepas PKP baru ni. Kita ada 6, 5. Campur yang kami sendiri 6 lah. Hak 5 ni bukan hak kami yang duk bernaung ni. Sekolah-sekolah orang ni yang saya pergi ziarah, yang pihak yayasan pergi ziarah yang teruk. Ada salah sebuah daripada 5 ni, tuan-tuan, masa PKP tu terpaksa berhutang elok untuk sebaik. Sampai elok main lempak cat merah dekat sekolah dia. Ni kesilapan ni pahala, saya pun dah pergi settle semua habis lah. Jadi lah ni ada 5 ni bernaung. Jadi 3 ni dah lepas dah, tinggal 2 lagi tak apa nak lepas. Untuk gaji guru dan makan. Lah ni kita ambil daripada catering tu, tuan-tuan. Dia nak masak-masak apa, dia mahal. Kita nak bayar gaji orang masak, kita nak beli barang masak, kos tinggi. Saya jumpa dengan satu orang catering ni, dia kata, ustaz tak payah bayar upah. Ustaz bayar harga makanan tu ya, kami beli banyak mana, kami cek banyak tu. Saya ni ada tukang masak catering, ustaz. Saya nak tolong, tak tahulah duit-duit tak ada. Saya tolong masak untuk mereka. Jadilah ni, Pak Long ni, dia duk beli barang untuk budak tu makan, saya tak bayar lagi untuk bulan ni. Dah 18 hari bulan dah.
dah 18,000 dan 4,000 lebih tak bayar ni. Jadi saya pun malu, budak-budak tu duduk makan. Petang tadi dia tembak main resit. Ah, tu sedih saya pun. Dia tak tembak tu saya tak apa sedih, dia tembak tu saya sedih ya. Saya kata insya-Allah Pak Dong saya akan cuba ikhtiar. Dia pula pesan kain salam kat orang sungai ulang. Dia kata Tuhan ni saya masalah ni tuan-tuan. Kalau dia tak pesan aku tu, saya tak main kain salam dalam malam ni kat tuan-tuan. Ni dia pesan kain salam kat orang sungai ulang, dia kata. Dia tuan-tuan faham dah kot no? Tuan-tuan keluar tengok ada tabung mesi kat atas kursi tu, tuan-tuan pekat-pekat bubuh lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dan terlajak kata, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, Tuhan yang mendengar segala doa kami, ya Allah, kami memohon padamu, ya Allah, agar diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami sedar ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya, ya Allah, dosa kami ini menggunung tinggi, ya Allah. Tetapi kami tidak lupa bahawa pengampunanmu itu melangit luas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, engkau berikanlah bimbingan kepada kami, ya Allah, untuk memilih pada esok hari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada zat yang dapat membimbing kami melainkan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan bimbingan untuk kami mengangkat pemimpin yang adil, ya Allah, pada esok hari, ya Allah. Pemimpin yang mengutamakan Islam, ya Allah. Pemimpin yang mengutamakan takut kepada-Mu, ya Allah. Pemimpin yang menjadikan rakyatnya itu sebagai tanggungjawabnya, ya Allah. Pemimpin yang beramanah, ya Allah. Pemimpin yang sebeginilah yang kami perlu angkat, ya Allah. Tidak ada petunjuk dan bimbingan melainkan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau angkatlah pemimpin yang akan mentadbir negara ini, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang takutkan kamu, ya Allah. Pemimpin yang sayangkan rakyatnya, ya Allah. Pemimpin yang rasa bertanggungjawab ke atas amanah yang diberikan ini, ya Allah. Engkau angkatlah pemimpin yang adil untuk memimpin kami, ya Allah. Engkau angkatlah pemimpin yang adil yang untuk mentadbir negara ini, ya Allah. Engkau angkatlah pemimpin yang engkau sayang, ya Allah, untuk menjaga dan memelihara negara dan rakyat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau bantulah kami, ya Allah. Engkau bantulah kami, ya Allah. Engkau bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, engkau bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, engkau bantulah kami, ya Allah. Engkau bantulah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.